Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel di Vanada. Di video kali ini saya akan mereview salah satu parfum unisex. Jadi parfum ini bisa digunakan pria ataupun wanita. Khas aroma dari parfum ini wanginya ini segar dan powdery. Ada aroma floralnya, kemudian ada aroma citrusnya, ada aroma emas dan wangi-wangi seperti aroma bedak di parfum ini. Nah untuk nama parfumnya yaitu Forte. Jadi, untuk nama bibit parfumnya yaitu Forte. Nah jika dicium seperti ini untuk bibit yang masih murni. Ini kita mencium seperti ada aroma wood-nya, kemudian ada aroma emas dan ada aroma powderinya. Ini untuk bibit yang masih murni ya. Nah untuk warnanya dari parfum ini Untuk warnanya seperti ini, jadi agak sedikit kekuningan ya. Untuk warna parfumnya, kemudian ini, jika dikocok, ini tidak terlalu kental, jadi agak encer ya. Untuk bibit parfum ini, efeknya di kulit ini tidak ada terasa panas dan juga tidak berminyak. Jadi, tidak panas dan tidak berminyak. Jika digosok seperti ini, masih ada terasa agak ya jadi seperti kita mengoleskan air ke kulit nah jika dioleskan seperti ini kita mencium ada seperti aroma bergamot jadi ada aroma citrusnya namun untuk bibit yang masih murni ini wangi citrusnya tidak begitu keluar ya jadi tidak semerbak untuk aroma citrusnya kemudian ada aroma bunga juga aroma bunganya ini yaitu aroma jasmin kemudian ada seperti aroma bunga mawar digosok lagi. Nah, jika digosok terus seperti ini, ini kita akan mencium ada aroma emas yang lembut berbaur dengan aroma woody. Sehingga aroma akhir dari parfum ini mirip-mirip dengan aroma bedak. Jadi setelah aroma kering dari parfum ini mirip dengan aroma bedak. Nah, untuk mendapatkan karakter yang bagus dari parfum ini tentu kita mesti meraciknya dengan alkohol atau absolut. Nah ini tadi saya sudah meraciknya dengan perbandingan satu banding satu. Untuk campuran yang saya gunakan atau pelarutnya yaitu mixing pro. Untuk semprotannya dengan perbandingan satu banding satu bisa dilihat seperti ini. Jadi ini sangat ngembun ya, jadi tidak akan meninggalkan bekas di pakaian meskipun pakaiannya berwarna cerah atau berwarna putih. Nah jika disemprotkan seperti ini kita akan langsung mencium aroma parfumnya, jadi tidak aroma alkohol ya langsung tercium aroma parfumnya. Untuk aroma awal yang tercium yaitu ada aroma citrusnya. Untuk aroma citrusnya ini lebih segar dan lebih ringan, lebih semerbak ketimbang kita mencium aroma bibit parfumnya aja. Jadi untuk aroma citrusnya ini lebih keluar ketika kita meraciknya dengan alkohol. Nah ini setelah beberapa saat ini akan muncul juga ada aroma bunganya ya, ada aroma jasmin kemudian ada aroma mawar. Jadi untuk perpaduan aromanya ini di awal ini yaitu ada sedikit aroma citrusnya, kemudian ada aroma jasmin dan ada aroma bunga mawar. Untuk aroma kering dari parfum ini atau setelah beberapa menit kita menggunakan parfum ini ya, nanti kita akan mencium ada aroma seperti aroma emas yang lembut untuk aroma emasnya ini mirip dengan aroma emas yang ada pada parfum white musk. Jadi aroma emasnya ini lembut, kemudian berbaur dengan aroma woody yang lembut juga. Sehingga perpaduan aroma ini membuat aroma parfum ini seperti aroma bedak. Wanginya ini segar dan ringan. Jadi aromanya ini bikin nyaman. Nah, untuk tingkat kekuatan aroma dari parfum ini bukanlah tipe parfum dengan aroma yang strong ya. Namun untuk aroma dari parfum ini lumayan menyebar. Nah, untuk daya tahan dari parfum ini dengan perbandingan 1 banding 1, saya meraciknya menggunakan mixing pro ya. Ini untuk di pakaian ini bisa bertahan di kisaran 6 sampai 8 jam. Kemudian untuk yang sering berada di dalam ruangan atau ruangan yang ber-AC, parfum ini bisa bertahan hingga seharian full buat kalian yang berminat dengan parfum ini nanti bisa hubungi kontak di Vanara nanti akan saya tuliskan nomornya di deskripsi terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh